berangkat guys ke Merapi guys.
Assalamualaikum guys. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami membawa rombongan dari PT Prasetya Buana Meka Utama mengunjungi tebing breksi di Yogyakarta. Jogja gitu loh guys. Pagi bos. Pagi bos. Direktur ya. Yang ganteng ini. Sip. Kita karyawan pengen tahu ini bos. Ya. Harapan untuk perusahaan Prasetya 5 tahun ke depan kira-kira ya. Apa, Pak? Ya, oke. Okay. Sebelum saya jawab pertanyaan Anda tentang harapannya, saya ucapkan terima kasih. Saya sangat mengerti atasan tanpa bawahan itu juga tidak akan bisa sukses. Bawahan tanpa atasan juga akan malu juga gitu ya. Istilah baju kalau atasan saja atau bawahan saja ya rasanya nggak komplit. Jadi atasan sama bawahan sama-sama diperlukan. Apresiasi ini sengaja saya buat, saya bikin agar teman-teman merasa bahwasannya kita mulai dengan nol, kita mulai dengan modal yang seadanya. Bahkan kalau saya lihat dari teman-teman skill di bawah standar gitu ya, mohon maaf nih, skill di bawah standar, sekolah tidak ada yang tinggi, bahkan saya juga lulusan STM. Tapi dengan semangat, dengan kerja keras, dengan doa, dengan kita berbagi, saya punya keyakinan kita juga akan bisa. Nyatanya dulu kita ngontrak, sekarang kita sudah punya kantor sendiri. Nyatanya dulu kita sepeda motor, sekarang kita sudah punya mobil. Bahkan mobil kita juga kategori mobil premium. Nah itu yang perlu kita syukuri semuanya, termasuk teman-teman. Saya terima kasih semua bisa kompak, bisa kerjasama yang baik, bisa saling membantu. Nah, itu yang paling saya harapkan, dan saya sangat bersyukur atas keberhasilan atau pencapaian selama ini yang memang di luar ekspektasi saya sebagai orang yang dituakan, yang dianggap jadi direktur katanya, karena banyak orang yang juga mungkin masih meragukan saya itu kurang pantas jadi direktur gitu ya. Tapi nyatanya hari ini saya berdiri di sini membawa teman-teman, dan kita Prasetya Buana Meka Utama Aslamba Kania mempunyai slogan yang cukup baik, yaitu terbukti dan dapat diandalkan. Nah, itu kira-kira bos. Terbaik pak. Ya, terbaik dan dapat diandalkan. Baik pak, satu lagi pak, kasih bocoran. Kira-kira tahun depan kita jalan-jalan kemana pak? Ya, kalau jalan-jalan sih yang penting ipul ikut, yang penting kebersamaan. Ya, tujuan sih, saya sih pengen dua tempat yang saya pengen kunjungin. Ya, yang pertama adalah Bromo, yang kedua adalah Belitung. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Amin. Kalau Labuan Bajo ya karena berat di ongkos, mungkin saya sama Siwan aja. Tangan semuanya. Iya. Apa lagi nih? Baik pak, buat penutup nih pak. Okay. Kira-kira harapan bapak sebagai direktur karyawan ini sebaiknya seperti apa supaya bisa sama-sama bisa mencapai target perusahaan pak? Oke. Okay. Harapan saya kepada teman-teman semuanya, kita sudah tahu kok kartu kita masing-masing, kita berawal dari mana. Yang saya perlu tekankan adalah kita belajar, kita bersungguh, kita jangan malu dengan keadaan kita. Hadapin yang sudah ada, yakin kita akan bisa menghadapi ini semuanya. Dan kalau kita belajar melihat kondisi di sekitar kita, terutama perusahaan-perusahaan yang menjadi kompetitor kita, ternyata tidak lebih bagus dari kita. Kita harus keluar, kita keluar dari zona nyaman, kita keluar untuk bisa jadi pemenang. Harapannya teman-teman bisa kompak, bisa saling membantu, terutama kalau saya pesan ke teman-teman, berbagi itu penting. Entah itu berbagi ilmu, berbagi skill, berbagi apapun lah gitu ya. Itu menunjang kita untuk menjadi yang terdepan. Kira-kira itu pesan saya kepada teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.
Alhamdulillah jazakumullah khairan atas amal solehnya, atas kerjasamanya selama ini, yang mana ini bisa menjadi bagian saksi dari perjalanan kita yang sudah 12 tahun ini. Tidak terasa kebersamaan kita sudah 12 tahun, walaupun ada yang baru beberapa bulan, tapi saya anggap semua sama, saya tidak akan beda-bedakan satu dengan yang lain. Ini bagian dari prinsip hidup saya, berbagi, saling membantu, menolong sesama. Ya kalau kita pernah belajar sebuah hadis, kalau kita bisa menghilangkan kesulitan seseorang, maka kita juga akan dihilangkan kesulitan kita saat kita di akhirat nanti. Itu salah satu pedoman prinsip hidup saya gitu ya. Dengan ya dengan apa adanya yang bisa kita bagi tentunya. Kira-kira gitu dari saya. Terima kasih banyak atas kebersamaan selama ini. Mudah-mudahan tahun depan atau mungkin 2 bulan atau 3 bulan kita bisa wujudkan impian-impian teman-teman, terutama yang mungkin belum punya rumah bisa punya rumah, yang belum bisa punya istri bisa punya istri gitu ya. Nah, nanti tujuan selanjutnya mudah-mudahan bisa Bromo atau Belitung ya. Mudah-mudahan Allah paling aman serta lancar barokah. Baik, kita okay. Kasih Anda tentang apresiasi bos tahun ini untuk jalan-jalan ke Bukit Breksi. Alhamdulillah mas, saya bersyukur sekali atas apa ya, jalan-jalan ini. Semoga di tahun depan bisa lebih meriah lagi, meriah dan lebih ah yang benar lebih baik lagi. Sekian. Ya, Mas Zainal, tahun ini acara jalan-jalan ke Jogja ini atas apa apresiasi bos sangat luar biasa. Bagaimana kesan Mas Zainal? Wah, kesannya alhamdulillah sangat luar biasa dan menghibur sekali. Dan untuk kedepannya supaya bisa menambah rukun kompak aja ya. Rukun kompak terus kerjasama yang baik ditingkatkan aja. Dari saya mungkin itu aja ya. Terima kasih. Pagi Bang Ipul, sudah berapa lama kerja di perusahaan Prasetya Bang Ipul? Alhamdulillah selama ini saya sudah 2 tahun lebih ikut kerja di Prasetya Buana Meka dan Aslamba. Apa yang paling berkesan Bang Ipul? Semua menurut saya berkesan. Dan paling berkesan lagi bosnya itu orangnya dermawan. Terus yang paling gak disukain dari bos apa Bang Ipul? Gak ada.
Karena semua teman-teman merasa suka sama bosnya. Iya. Yeah. Jadi nggak ada yang tidak disukai. Nah, harapan tahun depan jalan-jalan kemana Bang Ibul? Kemana aja boleh, yang penting saya ikut. Iya. Oke, terima kasih Bang Ibul, sukses selalu. Serius. Oke. Selamat pagi Mas Iwan. Selamat pagi Bapak Tajudin, yang kami hormati. Ini dari tim dokumentasi ingin tahu bagaimana kesan Mas Iwan apresiasi bos tahun ini. Kita keliling Jogja, apa yang dirasakan? Memenuhi pertanyaan ingin tahuan Bapak Tajudin yang kami hormati, kami ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Tajudin mengenai apa yang saya rasakan dan apa yang akan saya sampaikan mengenai perjalanan yang sudah lama diimpikan oleh karyawan persetia Buan Mereka Utama ini selama ini, yaitu ke Jogja yang sudah direncanakan dan sudah diplanning di RAB-kan, dan walaupun biayanya akhirnya melampaui batas dari kemampuan yang sudah direncanakan, tapi ya ini adalah semua kodar. Jadi kita kita nikmati saja, dan saya harap semua bisa menikmati termasuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius gak? Serius. Bro, tadi jawabannya apa, Bro? Enggak tahu tadi, jawaban saya belum jelas tadi itu, Pak. Terserah. Panjang banget tadi. Jawabannya yang mana? Oh, yang ini. Nanya tapi enggak nyimak. Gimana? Saya oke. Saudara Fuad, Anda sebagai karyawan baru di PT Prasetya, bagaimana perasaan Anda sudah dapat apresiasi walaupun belum setahun bekerja? Oke, menjawab pertanyaan yang tadi dilontarkan ke saya. Yang pertama, saya sangat respect sekali dengan Pak Bos yang sudah apresiasi dengan karyawannya. Meskipun masih baru, sudah dibiayai kaos, seragam dan sebagainya. Itu sangat perlu disyukuri, harus dibetah-betahkan lah. Apalagi sudah seperti itu, harus disyukuri lah. Lalu harapan Anda untuk tahun depan bagaimana kira-kira? Ya, harapannya ya semoga perusahaan ini bisa semakin maju, semakin lancar, semakin banyak proyeknya di luar sana. Amin. Bisa lancar semua kegiatannya. Amin. Dan bisa merencanakan kegiatan-kegiatan atau wisata-wisata keluar lagi. Baik, terakhir, apa cita-cita kamu kerja di perusahaan ini? Jadi pilot, Pak. Jadi pilot. Ya kalau sementara ini ya saya cuman ya masuk sini agar bisa biaya kuliah sendiri. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Semoga bahagia selalu. Oting Prasetya Aslamba Tu Merapi Jogja. Prasetya Aslamba terbaik diandalkan.